Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel. Jadi kali ini kita mau mengganti lampu kota sabit. Nah ini Astrea Grand ya, itu pakai lampu LED seperti ini. Nah yang sebelumnya kan lampu AC biasa ya, bawaan yang putih itu atau bening, kita ubah menjadi arus DC dan kita ubah menjadi lampu LED seperti ini ya, lebih terang. Jadi kontak on dia langsung nyala. Oke, kita coba. Caranya seperti ini. Ini lanjutan dari kemarin ya, yang Honda Grand lampu belakangnya pakai lampu LED ya bagian sini. Oke. Nah, di sini ada kabel. Nah, ini itu masuk ke bagian sini dalam. Kemudian kita masukkan ke dalam bawah tangki. Kemudian masuk ke sini ya, masuk ke sini. Di sini ada kabel switch rem bawah ini. Kabel switch rem ini plus ya. Plus atau output kontak. Jadi ketika dikontak dia langsung nyala. Oke, caranya seperti ini. Di sini ada ini ya, soket. Jadi ini menuju lampu sabit ya. Lampu sabit sini bagian belakang. Ini kita lepas dulu seperti ini. Set. Oke, kemudian kita lepas dulu soket ini, kabelnya kita lepas atau kalian potong aja juga bisa. Itu kita lepas dulu soketnya yang warna coklat. Nah, itu kita lepas dulu ya. Seperti ini cara lepasnya, saya pakai gunting juga bisa. Nah, seperti ini sudah terlepas ya soketnya. Oke, setelah ini terlepas, jadi kabel dari bawah tadi kita sambungkan ke bagian ini ya. Nah, kita tali saja di bagian sini. Silahkan tali yang baik buat teman-teman, sampai kenceng. Kemudian kita isolasi ya. Oke, kita isolasi seperti ini. Jangan sampai keliru ya teman-teman ya, kabelnya ya. Dari bawah kita lepas. Nah, ini langsung menuju ke bagian lampu. Oke, kita pasang saja masanya. Jadi ini tinggal masa aja. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang bagian belakang ya. Kita lepas lampunya ini. Kemudian tinggal kita ganti ke yang arus atau lampu DC. Nah, oke. Oke, kita coba dulu ya. Tapi sebelumnya klik dulu tombol like-nya, kemudian subscribe-nya ya. Jadi yang saya utamakan, jika ada pertanyaan itu yang subscribe dulu, karena ada menu subscriber publik ya. Nah, ini siapa saja yang sudah subscribe, kemudian ada pertanyaan pasti langsung saya jawab. Jadi saya utamakan yang subscribe dulu. Oke, kita coba kontak on. Nah, ini dia. Jadi ketika kontak on, dia langsung nyala seperti ini. Jadi lebih terang ya ini arusnya ya. Karena arusnya DC lebih terang, lampunya juga lebih terang, tapi hemat energi. Lampu LED itu wattnya kecil. Oke, coba kita lihat bagian bawah setelah terpasang bagaimana ya. Jadi ini dia, setelah kita ganti dengan lampu LED lebih terang kan, dan terlihat dari bagian belakang Astrea ya kan, bagus kan jadinya. Oke, coba kita kontak off. Kontak off mati, ketika dikontak on dia langsung nyala. Tek ya kan. Oke, mantap sekali, lebih bagus, lebih terang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya caranya.